dewan kita nang telah menangani dengan sungguh berhatin dan berhemah, tuan-tuan dan puan-puan. Setakat ini kita telah mengambil alih dewan dan memulangkannya kepada rakyat. Semua rakyat dalam kawasan sesuatu tempat itu menikmati menggunakan dewan-dewan rakyat ini, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan dewan rakyat di parlimen, dewan-dewan di balai raya di kawasan masing-masing. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dibenarkan, tidak kira apa parti, tidak kira apa ideologi, tidak kira apa bangsa, boleh menggunakan dewan-dewan ini. Inilah di antaranya kita menunjukkan bahawa kita amat prihatin dengan keperluan rakyat dan kita kembalikan semua harta rakyat kepada rakyat untuk menggunakannya. Tapi baru-baru ini saya ingat tuan-tuan dan puan-puan lihat kan, dalam baca dalam berita, ada pula ahli parlimen sebelah kita ni. Ahli parlimen Pandan sibuk mengatakan tentang pasar malam ke Ampang ni, sibuk cakap pasal dewan ke Ampang ni, sedangkan masalah PKMZ dia tak terurus, tidak terjawab, tapi dia sibuk nak cakap pasal dewan dan pasar malam. Kerja dia jaga dewan dan pasar malam aja ke, tuan-tuan dan puan-puan? Saya rasa tak cukup. Dia nak mengelakkan, dia kacau dewan-dewan kita, dia kacau pasar malam kita. PKMZ yang bilion-bilion tu dia tak terjawab. Jadi di antara inilah yang kita akan sebut kepada beliau, suruh diam-diam, buat kerja betul-betul, jaga PKMZ, bentang dulu akaun.